Kan bener kan? Lo kayak ngelukis orang tau gak sih? Kami kayak ketanggung. Ya ini lipstick nih. Ya kan? Buat alis sih. Satu, dua, hari ini kita bakal makeup challenge. Hari ini aku mau makeupin Sarah. Tapi Sarah enggak boleh. Ini curang banget sih kau. Ini gampang banget. Enggak ada yang buat aneh-aneh. Buat kamu kan gampang. Buat aku yang enggak tahu ini susah. Enggak ada yang aneh-aneh gitu kan biasanya harusnya ada apa? Yang buat kamu bingung gitu. Kalau ini kayak basic semua. Walaupun basic aku juga enggak ngerti kamu kira apa? Basic. Coba ngerti gitu. Iya. Ya deh. Tapi Sarah nggak boleh ngasih tau step by step ya. Jadi ini benar-benar kreativitasku ya. Ya pokoknya kita lihat aja apakah hasilnya bagaimana nanti. Tapi yang benar. Hah? Yang benar jangan. Aku benar. Benar ya. Tapi bahan dasar kan aku nggak tahu nih kan kalau dalam makeup itu kan ada layer-layernya. Ya sih. Ada yang ini dulu terus ditiban ini, ya, ditiban ya. Ini itu. Kamu nggak tahu cewek maksud tawan aku. Nah ini kebalik nih. Yang pertama kalau nggak salah bedak dulu ya. Bedak dulu kalau nggak salah ya. Nah kamu lihat dulu nih isinya apa. Lah aku nggak tahu ini gimana. Nah kan maksudnya bisa di. Oke coba ya. Ini Sarah nih dia. Coba pink ya. Dia kalau makeup tipis-tipis jadi alat-alat makeupnya tuh dikit. Ya. Namun dia juga jarang makeup nih. Enggak ini enggak. Itu apaan? Bukan ini enggak. Apaan? Aku pengen tahu itu apa. Itu bright tea. Apa ini? Sik. Buat apa? Kamu biasa make up gini doang? Iya. Kalau nggak salah ya, pertama lip tint dulu ya. Satu muka masih lip tint doang. Nggak boleh kasih tau, nggak salah. Kalau nggak salah, kan kayaknya kabur. Kabur, kabur. Dia kabur banget. Kamu harus terima. Aku sebenernya tau. Aku sebenernya tau, tapi ini emang iseng. Aku nggak tahu. Kamu iseng tau. Bukan gitu. Terus kalau bunda makeup aku perhatiin kan enggak? Iya tapi kan tau lah kamu. Enggak tahu gimana, kenapa kamu bilang gitu? Kan maksudnya kan kamu sering foto orang. Iya. Kan mereka makeup dulu kan. Terus pasti aku perhatiin kan? Gitu. Maksudnya, ini makeupnya apa dulu ya? Kayak gitu sih, cuma basicnya doang. Berarti ini dulu kalau nggak salah ya? Gimana sih? Kamu harus diem loh. Kita buka dulu ya teman-teman. Kamu ikat dulu rambutku. Oh ya, udah ikat dulu. Nah, ikat rambut bisa nggak deh? Ini colok mataku. Tuh pertama aja udah kecolok. Ya kan, dah bener. Pertama kalau nggak salah lightening dulu nggak sih? Udah. Bener? Nggak tahu. Nggak boleh kasih tahu. Bisa. Ini pakai tangan apa kamu gimana sih? Pakai ini ya? Ya, ini nggak sih pakai ini nggak sih? Ya kan? Ayolah. Nggak pakai tangan berarti? Serah kamu. Bener nggak sih? Pakai tangan boleh, pakai itu boleh, serah. Coba ya pakai tangan dulu ya. Kamu tuh, ya nggak apa deh. Spot doang, ditaruh di mana? Sayang. Kalau kamu ketawa nggak bisa. Rambutnya kan? Tapi lucu. Kan bener kan? Lo kayak ngelukin
podcast orang tau gak sih? Diam, Ini ketawa-tawa. Jangan ke lubang hidung. Cukup gini, bukan sih waktu yang letak. Bener deh sih. Sini. Ih sabar, ini kan harus rata dulu, full. Kok kayak oleset salep tau gak sih dibuka? Enggak, berarti pakai apa sih ini? Pakai ini ya? Ini gak sih? Ini gak sih? Ini kan? Ini? Nggak boleh kasih tahu. Iya bener ini. Nah, pakai ini gak sih? Iya kan ya, pakai ini ya? Pakai ini kan? Ini biasanya buat di pipi ini. Oh iya. Iya, ini kan, nah ini pasti ini nggak mungkin enggak nih. Oh iya, sebutin, nah gitu bener banget. Apaan sih? Nggak bener banget. Yang tadi kau pakai ini apa namanya? Nggak tahu. Ini? Berdudak magic powder tulisannya. Nah ini apa nih? Ya ini lipstick nih, ya kan? Apa buat alis sih? Jangan yang itu deh. Enggak, ini sumpah ini. Buat apa? Ya kira-kira buat di kelopak mata gak sih? Iya kan? Iya. Ya, serah kamu. Merem. Oh, enggak, ini rambut mau nanti kena. Merem. Kok begitu brutal banget sih? Biar kelihatan, kalau dikit nggak kelihatan dong. Nah, udah. Pasti ini. Ini apaan ya? Kenapa? Ini buat ini, Dim. Pasti bagus ini. Ah, sini. Ini buat enggak, ini buat pemanis. Buat pemanis. Diam. Diam aja, Dim. Bener ini buat di pipi, ya kan? Ya salah kamu. Mungkin apa aku habis ini. Nah, habis itu pakai ini. Ini buat lipstick kan katanya? Tidak. You see, it's lipstick. Loh, tak. Enggak, ini kok nggak ada ya? Coba. Oh jangan begini. Kita. Kenapa? Baik. Tuh lihat, ibu nggak berubah warna tidur. Creamy tint.
Ini Dear Edik Lip Tattoo. Tapi ini kurang bagus sih. Enggak deh. Lo tuh emang sengaja tau gak sih? Sengaja apa sayang? Makeup tuh mempercantik loh, bukan memperburuk. Diem, diem. Jatuh. Diem sayang. Itu sengaja banget sih. Enggak. Iya. Loh, ini mau bagus apa enggak? Aku tuh gak bisa rasain siapa itu, bukan di garis mimpi. Karena aku mau bikin ini bagus, biar lebih tebal. Kan gak boleh ini. Gak boleh lip ya. Kok buat lip liner gitu cerita ya? Iya. Kan? Bisa. Enggak boleh. Tendang si kacau banget. Itu buat apa? Diam. Astaga. Diam. Kawan gue. Kamu buat kris cut. Gila. Nah, finish guys, keren banget hasil makeupan, hasil makeup Azriel Hermansyah. Lihat dong, gampang banget ternyata makeup, cuman tebelin aja. Sekarang kamu boleh, aku fotoin kamu ya. Jangan zoom banget. Enggak, aku nggak zoom. Jauh. Jangan di sini. Iya, diem. Diam dulu. Kita tanya langsung ke Muanya. Jadi tadi aku make upin dia, terus di belakang kamera itu ada Muanya. Ya, kita stand-nya bener gak? Ini coba bener gak ini make upnya, kita tanya. Oke kak, gimana kak? Tadi pertama Jill pakai apa? Pakai ini. Udah bener sih. Ya, kan? Foundation-nya cuma tadi agak ketebelan aja. Tebel banget. Terus step keduanya apa? Harusnya tadi mulai dari ada blush cream atau enggak? Enggak, saya pakai blush. Oh, harusnya ini. Oh. Tadi langsung ke bedak. Oh, iya, ya, bedaknya juga kurang rata. Iya. Terus eyeshadow-nya itu kreasinya bagus. Jangan terlalu. Terus gaya milenial. Iya, gaya terbaru ala MUA-nya Azri. Terus kalau lipstiknya kurang rapi aja. Oke, kurang rapi. Warnanya cocok buat saya. Warnanya cocok. Nilainya 8 sih. Oke. Oh, 8. Nilainya 8 karena Azriel yang make up-in. Curang itu curang. Pakai yang satu lagi. Penilaiannya gimana? Ya, orang cantik aja. Tetap cantik kan? Kalau udah tambah tantangan. Iya. Penilaiannya berapa? Ya, 7. Oke, Tante Iga. Oke. Tante, dari pertama bener sih. Cuman emang ketebalan yang pipi sebelah kanan itu kebanyakan apa namanya? Tadi itu kremnya. Iya. Terus bedaknya juga, kayaknya kuasnya juga salah penggunaan kuasnya. Terus eyeshadow oke warnanya, cuman emang keluar dari frame matanya Sarah. Tapi asik sih gaya-gaya futuristik gitu, nggak masalah ya. Asik ya. Terus sama lipstiknya agak keluar area juga itu. Maaf ya Giel dari tante. Ya minus. Enam. Oke, kita lihat apa lagi. Oke, ayo lihat. Yeay, enggak mau. Surprise. Satu, dua, tiga. Astaga. Bagus kan?
Bagus kan? Apa yang kurang? Astaga. Untung enggak ada acara masalah. Jalan kabur lagi. Hah? Bagus. Oh, kasih. Kalau untuk dari step ya tadi. Itu stepnya tadi udah hampir benar. Yang awalnya tuh udah benar. Aku juga biasanya kalau foundation tuh pakai tangan sih. Jadi kayak aku tap-tap. Dia gini. Harusnya di sini biasanya aku di sini baru gini. Sih. Itu aku habis makan nasi Padang waktu itu. Terima kasih loh. Enggak pertama kali kan? Enggak pernah, kalau Uli pernah. Pernah kan? Di Malang. Oh, berarti harusnya sih lebih jago ya. Berapa ya? Kasih 4 aja deh. Minus 4. Minus 4. Oh iya. Makasih sayang. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton video ini, makeup challenge. Semoga teman-teman terhibur dengan adanya vlog ini. Apalagi aku ya. Iya, jangan lupa subscribe dan apalagi? Dan like dan komen dan share. Bye bye.